Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwanda Academy. Buat kalian-kalian semuanya yang ingin potong rambut, langsung datang ke Aldi Tahir Barbershop yang ada di Cempaka Putih. Mantap, terus sukses, berjaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'taziruna ilaikum iza raja'tum ilaihim kullata'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayara Allahu 'ala lakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sayahlifuna billahi lakum izan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsu wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardaw anhum fa'in tardaw anhum fa'inna allaha la yardaw'anil qawmil fasiqin. Al-a'rabu ashaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma'an zalallahu ala rasuli ala rasulihi wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi man yattakhizu ma yunfiqu ghaframan wa yatarabbasu bikum dawa ira alaihim da'iratus sawi wallahu sami'un alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhiri yattakhizu ma yunfiqu qurubatin inda Allahi wa salawatir rasuli ala inna qurbatul lakum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi inna allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan, kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam sebagai balasan atas yang telah mereka kerjakan.
mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang fasik. Orang-orang Arab Badui itu lebih buat orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin.